gol, gol. Ah, gol. Akhirnya gol juga tuh. Gila. Keren, pokoknya keren ini. Ini si Fahmi yang ngegolin. Jadi skor kedudukan sekarang itu 1-0 untuk Bali United. Halo Mitra Olahraga, balik lagi nih sama gue Doni Permana. Kali ini nih gue lagi ada di, tuh lihat sendiri tuh, Bali United. Pertanda gue lagi di stadionnya Bali United. Jadi gue di sini tuh untuk menyaksikan laga uji coba antara Bali United versus Persiba Balikpapan. Jadi Liga 1 versus Liga 2. Kira-kira siapa yang menang? Kira-kira yang paling hebat siapa? Kita lihat aja nanti, oke? Jadi Mitra Olahraga, gue nih saat ini lagi ada di ruang VIP-nya Stadion Wayan Dipta Bali United. Jadi bisa secara langsung gue menonton pertandingan laga uji coba antara Bali United versus Persiba Balikpapan. Yang gue heran ini kan laga uji coba ya, tapi Bali United tuh gak main-main karena menurunkan Badim. Wah, pemain yang masuk timnas. Terus ada Gunawan, ada Taufik. Jadi laga uji coba ini bukan sekedar laga uji coba untuk iseng-iseng kayaknya, tapi benar-benar untuk menghadapi Liga 1 dan Liga 2. Kita lihat aja langsung. Gol juga tuh. Gila. Keren, pokoknya keren ini. Ini si Fahmi yang ngegolin. Jadi skor kedudukan sekarang itu 1-0 untuk Bali United. Oke, mantap. Keren.
Metro Olahraga nih, pertandingan ini udah selesai nih antara Bali United versus Persiba Balikpapan. Jadi skor akhirnya adalah 1-0 kedudukan dimenangkan oleh Bali United. Menurut preview gue, Bali United keren lah untuk Liga 1 dan Liga 2-nya Persiba. Menurut gue keren juga, cuman kurang beruntung dari segi strikernya dan kurang pengalaman. Itu dia, oke. Itu aja preview dari gue, nantikan video-video selanjutnya dari Antv Sport Official. Gue Doni Permana, pamit.